pengen wajahnya putih, cantik, tanpa flek hitam. Cara mudah menghilangkan flek hitam yang sudah bertahun-tahun dengan budget 10.000 aja. Di sini hanya menggunakan Kelly dan Lemon. Tapi yang jelas guys, ini pakaikan di malam hari ya, agar kulit wajah kalian itu tidak semakin gosong, hitam, terbakar, dan parah. Karena pemakaian yang salah juga akan mengakibatkan kulit wajah kita itu menjadi fatal. Hai guys, balik lagi channel aku Besti Nursan. Seperti janji aku guys, bahwa aku akan hadir setiap hari di tengah-tengah kalian. Dan video aku hari ini, cara menghilangkan noda hitam di wajah atau melasma atau juga itu flek hitam ya. Tapi kita nggak punya modal banyak untuk melakukan laser atau perawatan ke klinik. Kita emak-emak, aku hanya punya modal 10.000 aja. Jadi buat kalian, siapkan uang 10.000 aja dan kita beli Kelly Pore Cream dan juga Lemon. Ini modalnya 10.000-an aja guys. Jadi kita pengen cantik, terbebas dari flek hitam, tapi modal kita cuma 10.000-an. Ya udah, beli aja Lemon sama Kelly Pore Cream ya. Kelly Pore Cream-nya beli yang kecil aja, kecilan dari ini ada 8.000 ya. Dan jeruk lemon kan hanya 500 perak ya. Jadi modal 10.000 kita bisa cantik, terbebas dari flek hitam. Kalian nggak percaya? Coba dulu baru komplain ya. Nah, di sini aku bakal ajarkan ke kalian gimana cara menghilangkan flek hitam dengan budget 10.000. Tapi buat kalian yang penasaran gimana caranya memakai Lemon dan Kelly aja fleknya bisa hilang. So, tonton terus video ini sampai selesai dan jangan di skip. Buat kalian yang baru mampir di channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Dan langsung aja kita ke videonya guys, stay tune. Oke guys, buat kalian yang memiliki noda hitam di wajah, flek setebal aspal, nggak pernah mau move on, jangan khawatir, karena di video hari ini aku bakal ajarkan ke kalian untuk menipiskan flek hitam kalian dengan cara yang mudah meriah. Budgetnya cuma 10.000-an aja. Kuncinya harus rutin dan rajin untuk memakaikan agar hasilnya itu maksimal dan wajah kalian itu bisa menjadi putih cerah, glowing, tanpa noda hitam. Langsung aja gimana caranya? Pakaikan Lemon dan Kelly Pore Cream tentunya. Kelly Pore Cream ini adalah andalan skincare dan juga kosmetik yang bisa membantu menipiskan noda hitam yang tebal, mencerahkan kulit wajah yang gelap. Nah, selain untuk kosmetik dan juga skincare, dia juga bisa untuk alas bedak dan juga bedak. Jadi fleksibel banget kan? Harganya murah, aman, BPOM, anti merkuri. Wah, yang jelas bagus banget dong. Kuncinya harus rajin memakaikan Kelly dan kemudian tambahkan Lemon. Agar kenapa? Karena kandungan dari Kelly Pore Cream adalah tidak ada vitamin C-nya. Jadi treatment hari ini untuk menghilangkan flek hitam yang membandel, kita perlukan sebuah Lemon. Kenapa? Karena Lemon adalah mengandung vitamin C yang cukup tinggi, yang sangat bagus untuk kesehatan kulit wajah kita. Lemon bisa mencerahkan, memutihkan. Vitamin C dari lemon adalah membantu untuk meridas dan menipiskan flek hitam yang membandel. Jadi vitamin C ini sangat bagus untuk menghilangkan noda hitam yang membandel. Antiinflamasinya juga membantu untuk menstabilkan oil atau minyak yang berlebihan dan juga bakteri yang itu bisa menyebabkan jerawat pada kulit wajah kita. Jadi kedua ini adalah sangat bagus banget untuk wajah kita. Jadi nggak ada salahnya buat kalian untuk mencoba Kelly Pore Cream plus Lemon untuk wajah yang dekil, kumel, banyak fleknya. So guys, nggak berlama-lama, langsung aja kita ke cara pemakaiannya ya. Nah, di sini aku pakaikan Kelly langsung ke wadahnya seperti ini. Kalian boleh ambil di satu wadah atau gimana caranya agar kedua ini bisa tercampur merata ya. Sesuaikan dengan kebiasaan kalian aja atau sesuka kalian lah caranya ya. Dan di sini aku memakai Kelly seperti ini. Aku bakal langsung aja pakaikan atau tambahkan Lemon. Lemon pakaikan secukupnya, satu slice aja ya. Dan di sini aku bakal iris dan aku pakaikan satu slice aja seperti ini. Campurkan ke dalam wadah Kelly. Untuk kalian boleh pakaikan si jeruk nipis ini di oser-oser, dipakaikan ke seluruh wajah lalu pakaikan bedak Kelly juga boleh. Dan di sini aku bakal campurkan aja ke cepuk sini Kelly ya, dan seperti ini. Dan intinya ini kita aduk-aduk merata pakai jari, pastikan jarinya juga udah bersih kayak aku kayak gini ya. Dan kemudian setelah itu lalu kita pakaikan guys seperti ini ya. Nah, seperti ini secukupnya saja si Kelly-nya. Jadi ya terserah kalian mau tebal-tebal, mau tipis-tipis, itu nggak masalah. Yang jelas pakaikan ini di malam hari saja ya, jangan dipakaikan di siang hari. Kemudian kita ratakan ke seluruh wajah ya. Nah, seperti ini, pakaikan di malam hari ya guys. Treatment ini hanya untuk di malam hari, jadi aku nggak saranin untuk di pagi hari. Treatment menghilangkan flek hitam dengan Lemon dan Kelly ini. Dan seperti ini, setelah kita ratakan ke seluruh wajah seperti ini. Ini aku pakainya tebal-tebal karena aku mau tidur malam, jadi pikirnya aku nggak akan keluar jalan-jalan, jadi aku pakaikan tebal. Untuk kalian kalau mau pakaikan tipis dan tebal, itu selera kalian saja. Nah,
seperti ini guys. Jadi cukup gampang, mudah. Jangan lupa lehernya juga. Jadi dengan pemakaian tiga kali aja, kalian itu udah bisa flagnya itu semakin tipis, udah terlihat tipis gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini guys. Agak sulit diratakan memang, tapi perlu kesabaran ya agar bisa benar-benar merata ke seluruh wajah, terutama buat flagnya itu agar cepat hilang ya. Dan kalau flagnya hilang kan tekstur wajah menjadi cerah, menjadi putih, dan yang jelas kalau kita pakaikan secara merata, jadi putihnya itu merata, kayak gitu guys intinya ya. Nah, seperti ini. Jadi buat kalian yang flagnya itu udah setebal aspal, nggak perlu kecil hati, coba aja dengan cara ini, pemakaian rutin caliper cream dan lemon ke wajah kalian. Nah, setelah dioles merata secara sempurna, ini hasilnya. Jadi ini dilakukan setiap malam sebelum tidur dan nggak perlu dibilas. Dan setelah dioles merata lemon dan kelly seperti ini, kalian langsung boleh bawa istirahat tidur semalaman dan biarkan krim ini melekat semalaman di kulit wajah kalian. Setelah keesokan paginya, kalian boleh membilas kulit wajah kalian dengan memakai sabun wajah yang sesuai dengan kulit wajah kalian dan sesuai dengan kebiasaan kalian masing-masing. Kemudian setelah dikeringkan memakai tisu, jangan lupa pakaikan toner agar pH kulit kita itu kembali normal setelah kita mencuci wajah dengan air dingin. Dan juga pakaikan moisturizer agar kelembapan dari kulit wajah kita itu bisa normal kembali. Dan hasil dari pemakaian kelly dan lemon adalah bisa maksimal. Oke guys, semoga video ini berguna dan bermanfaat buat kalian yang memiliki noda hitam di wajah, melasma atau flek hitam. Dan lakukan ini secara rutin jika kalian ingin mendapatkan flek hitam kalian itu hilang secara permanen. Oke guys, semoga kalian dapat melakukan cara ini secara rutin, tidak pakai males ya, pakaikan di malam hari sebelum tidur, dan kemudian dalam pemakaian 3 kali saja, kalau kalian itu rutin, kalian akan mendapatkan kulit wajah kalian yang penuh flek, penuh melasma, itu bisa menjadi lebih menipis, dan kemudian jika rutin dan konsisten, wajah kalian akan menjadi putih cerah, glowing, dan kinclong tanpa noda hitam. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like dan subscribe pada channel ini. Dan kemudian tonton juga video-video aku yang lainnya guys. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian juga guys, agar teman-teman kalian juga tahu gimana cara merawat kulit wajah yang memiliki flek hitam. Oke guys, thank you for watching. See you on my next video. Goodbye.